saya itu seragamnya sobek, Pak, pulang sekolah minta ganti. Mau beli, uangnya kurang saya, Pak. Dan ini jual-jual nggak laku-laku, Pak. Borong ya, Pak. Oh, nggak mau. Jalan ini aja, nanti ya. Makasih ya, Pak. Mas, mau nanya, Mas. Di sini yang jualan seragam sekolah mana ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Anak saya itu pulang sekolah seragamnya sobek, Mas. Minta ganti. Mau beli nggak punya uang. Mas, mau beli donat sudah. Mas, tolong itu Mas, gak beli seragam. Gak bisa Mas, gak bisa beli donat ini. Ya udah, makasih ya Mas. Pak donat Pak. Di sini yang jualan seragam sekolah mana ya, Mas? Enggak tahu, Mbak. Oh, enggak tahu. Mas, anak saya itu pulang sekolah seragamnya sobek. Mas bisa bantuin enggak ya? Borong donat saya ini loh, Mas. Apa, Mbak? Borong donat ini loh buat beli seragam anak saya. Enggak bisa. Kenapa makan enggak bisa? Punya uang, Mbak. Oh, enggak punya uang. Makasih ya, Mas. Mbak, mau kemana? Jualan apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Mbak, saya ini jualan donat belum laku-laku. Borong ya, Mbak? Saya jualan gorengan, Mbak. Bawang, ya, pisang goreng itu di toko. Anak saya itu seragamnya sobek, Mbak, minta ganti, tapi saya belum punya uang. Tolong saya ya, Mbak. Borong donat saya. Buat beli seragam yang sobek ini, Mbak. Dan ini semuanya 50 ribu. Beli seragam anak saya. Iya. Kasihan, Mbak. Mbak, rumahnya mana tuh, Mbak? Itu kontraknya di situ. Kontraknya di mana? Kontraknya di itu tentang Bon Bin Lawang. Oh, deket Bon Bin. Mana beli 10 biji boleh? Enggak boleh, semua Mbak buat beli seragam, Mbak. Di mana, Mbak? Semua berapa? 50 ribu. Mbak, gimana, Mbak? Bisa borong nggak, Mbak? Bisa.
bisa. Ini isinya berapa? 40 biji. 40 biji? Iya. Ya. Ya nanti jualnya berapa? Satu boleh kok, enggak 1000 ya. Mbak, sini kalau mau beli seragam sekolah, anak saya di mana ya? Kayak gini lho Mbak, yang ini kan sobek. Oh, ini SD? Iya. Oh, itu di toko-toko apa? Semua banyak. Di mana Mbak? Jauh? Di toko lah. Mbak bisa nganter nggak Mbak? Iya, tak antar. Naik apa? Tapi nggak punya uang saya. Nah ini deh. Tapi Mbak mau beli itu Mbak? Beli. Maksudnya beli donat ini tuh nanti uangnya buat beli seragam. Tapi ini naik angkot. Oh naik angkot ya. Mbak, kalau jualan sampai jam berapa? Jam 2 belas. Oh, jam 2 belas. Eh, dengan apa sih, Mbak? Batin toh Mbak, nolong saya Mbak. Iya. Mbak punya cucu anak kecil ya Mbak? Punya, anaknya ada yang 6, ada yang 3. Lah, suami ini Mbak masih hidup? Oh, sudah meninggal. Oh, sudah. Sudah 5 tahun. Oh, sudah lama ya Mbak? Lah ini Mbak, saya ganggu nggak Mbak? Ganggu Mbak enggak? Enggak. Oh, enggak. Nah. Nah, jualan ini mau masak. Oh ya. Mau masak. Udah lama Mbak jualan di sana Mbak? Anu, 3 bulan lah anu jualan. Oh 3 hari Mbak? Baru? Oh baru jualan. Oh udah ngontrak kok utang-utang lama. Oh ya. Nah iya sekarang. Mana Mbak? Oh sini. SD ya Mbak? Ya, ya. Bu, kenapa Pak Bu kok mau bantu saya? Ya, jadi bikin sekolah. Iya. Gimana Bu? Gimana? Sudah lah. Bu, ini tapi saya belum punya uang sama sekali loh Bu. Makasih ya Bu. Tolong bantu saya. Lahir batin, Mbak. Lahir batin. Ya. Tadi harganya berapa ya, Mbak? 100. Oh, 100. Nah, ini gimana kan ini harganya donat 50.000. Jadi, tombok enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ikhlas, Mbak. Sini, Mbak. Kita plastikin dulu ya, Mbak, donatnya ya. Kita plastikin. Ini ya, Mbak, sih.
murah. Mbak, makasih ya Mbak, anak saya besok bisa pakai seragam. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak, makasih banyak. Mbak, Mbak, Mbak. Tadi kok saya lihat ada ibu-ibu bawa donat banyak. Nah, ini beli. Oh, kenapa tadi Mbak? Kakek malahnya sobe. Oh. Kasihkan sama. Kita dari tim minta tolong GTV bagi-bagi bahagia buat Mbak. Terima kasih sudah jadi penolong kita hari ini ya Mbak. Seragam sekolah, alasan saya menolong besok kalau dibeliin bisa sekolah. Seorang ibu selalu akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, tak peduli keadaan yang sedang ia hadapi. Kasih yang tak mengenal batas itulah yang ditunjukkan oleh Ibu Aminah. Kekuatannya sebagai seorang ibu tergambar dari sosok yang terus bekerja keras dan tidak pernah menyerah menghadapi kerasnya hidup. Walaupun kini tubuhnya sudah renta, dan kekuatannya tak lagi seperti saat ia masih muda, namun kebaikan hatinya tak pernah luntur sedikit pun. Saya ditinggal suami sejak anak kecil. Saya berjuang mati-matian demi anak saya. Yang penting anak-anak sekolah semua. Perasaan sebagai seorang ibu membuat hatinya iba dan tangannya terulur menolong seorang ibu lain yang sedang berusaha membelikan seragam bagi anaknya dengan menjual donat dagangannya. Hari ini kita belajar dari kehidupan Ibu Aminah, bahwa pertolongan yang ia tunjukkan lewat perbuatan tak sekedar sebuah bantuan, namun sebuah teladan nyata seorang ibu renta yang tak berhenti menebarkan kebaikan di sepanjang usianya. Seorang ibu yang dengan penuh kasih mengulurkan tangannya bagi orang lain yang datang minta tolong.